Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka menciptakan lulusan vokasi yang berkompeten dan berkarakter. Di tahun 2021, program Ditjen Diksi fokus pada konsep link and match dengan dunia usaha dan dunia industri. Sebagai bentuk revitalisasi pendidikan, vokasi yang lebih kolaboratif melibatkan dunia usaha dan dunia industri. Program yang dijalankan yaitu Program Pendidikan Kecakapan Kerja atau PKK, serta Pendidikan Kecakapan Wirausaha atau PKW. Program upgrading D3 ke D4 atau sarjana terapan. Program SMK Pusat Keunggulan yang bertujuan menyinergikan SMK dengan dunia usaha dan dunia industri, didampingi perguruan tinggi dan melakukan pengimbasan pada satuan pendidikan lainnya. Program SMK D2 Fast Track. Program-program tersebut merupakan usaha pemerintah dalam mewujudkan pengembangan pendidikan vokasi sebagai strategi pembangunan kualitas SDM yang produktif dan kompetitif untuk Indonesia maju. Vokasi kuat, menguatkan Indonesia.